Itu agak sedikit mirip-mirip kayak expander gitu. Jadi ini mobil tuh sebenarnya cuman diameter si pernya itu yang besar, tapi kalau secara konstruksi bisa dibilang sama sama expander. Jadi kemarin itu gue coba punya expander dan akhirnya terlalu chamber tuh. Nah, ya nggak tahu sih, gue sore-sore dapat berita dari si Diki, dia teriak-teriak, wih bagus bagus Delica, bagus bagus bos, sampai akhirnya gue kaget sendiri. Masya Allah, ban bisa di dalam sini. Pak Didi, mau dong bentar. Bener enggak gitu ya, tipis-tipis aja dulu lah ya. Jadi gak mungkin, kalau salah juga gak goblok-goblok banget.
tahun ini 2020 berbeda dari tahun 2000 sebelumnya. Itu beda banget. Kenapa gue bisa bilang? Karena satu, tahun ini nih cuaca makin ekstrim guys. Ditambah lagi ini udah hujan dari tadi sore guys sampai nanti malam. Gue yakin ini hujan awet banget. Sampai akhirnya gue sendiri ibaratkan mau menciptakan challenge sendiri. Iseng-iseng gue, ya gue gak bisa keluar kota, gue gak bisa holiday. Gue jadi ibaratkan cuma stay at home with my family and with my car. Dan tentunya ini adalah salah satu solusinya. Karena namanya ranting pohon itu wilayahnya di atas. Dan gue pengen mendesain Delica ini gak terlalu ribet dengan aksen besi. Sampai akhirnya gue kasih di pembatas di wilayah tengah sampai ke atas. Dan tentunya guys, gak cuman untuk penahan ranting yang akan nemplok ke sini nih. Ini kan akan nahan si ranting-rantingnya. Jadi gak langsung tembus ke kaca kalian. Itu pemikiran pertama gue. Ini bagian belakang setelah kita Jackson naikin lift. Ini kan shocknya baru. Turunnya pelan dia. Kayak ini masih tinggi banget nih. Kalau segini lebih gila lagi mobilnya.